الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى من أفعل في علم في دارين آمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل وهاي أوران بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ingat olehmu akan nikmatku. Ini karena nyambung jadi dibaca nikmatial. Kalau enggak nyambung matanya nikmati. Ingat olehmu akan nikmatku. Ini kalau buat Allah boleh kayak begini. Buat kita enggak boleh. Ya, kita sama orang. Namanya man. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batali, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ya nyebut-nyebut dan nyakitin. Lo kalau bukan gua, lo kagak bakalan jadi. Lo gua sekolahin, gua pesantrenin, gua semuanya gua. Itu nggak boleh kita kayak gitu. Ya. Mungkit-mungkit. Nah kalau Allah boleh. Ada lagi enggak orang yang boleh? Ada. Dua, orang tua sama guru boleh. Orang tua boleh nyebut-nyebut pemberiannya kepada anaknya. Ini disebutkan dalam syarah Hikam. Lu dulu enggak bisa apa-apa. Lu dulu lahir enggak bisa apa-apa. Mak lu sama gua, mbak lu yang gedein lu. Sekarang lu udah gede mau lawan gua. Wah, boleh tuh orang tua begitu. Boleh begitu orang tua. Murid sama guru pun begitu sama. Boleh murid begitu, guru begitu. Dulu lu masih bodoh banget, lu tunduk-tunduk sama gua. Sekarang udah pintar, lu telak pinggang sama gua. Waduh. Nah, kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa boleh orang tua sama anak, guru sama murid? Karena kebaikannya buat anak sama murid itu sendiri. Kalau suami sama bini enggak boleh. Kenapa? Karena kembali kepada suami. Kalau dia baik, suami dapat bagian itu ya. Paham bagiannya itu, paham maksudnya ya, paham. Iya. Dapat enaknya tuh suami. Iya, dibagi itu malam dia. Iya. Tapi kalau anak ya bakti sama orang tua ya ataupun durhaka sama orang tua buat dia juga. Dia bakti pahalanya buat dia ya. Dia ya durhaka buat dia, begitu pula murid sama guru buat dia. Makanya boleh itu begitu. Kenapa? Orang tua enggak ngambil keuntungan. Guru enggak ambil keuntungan. Makanya kalau ada orang nasihatin kita, enggak ada yang ngambil keuntungan, insya Allah nasihatnya ikhlas. Benar. Nah, kalau ada guru nasihatin muridnya, jalanin, jangan kagak dijalanin. Jangan kagak dijalanin. Insya Allah itu nasihatnya benar. Orang tua nasihatin anak, insya Allah itu nasihatnya benar. Jangan sampai enggak dijalanin. Nasihat yang ikhlas ya,
insyaallah akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Jangan kita enggak jalani, insyaallah. Suruh kerjain, kerjain. Ya. Nah, ini Allah juga boleh ingat olehmu akan nikmatku. Biar apa? Biar ya hamba ini ingat. Nah, sama juga kayak begini. Allah beri ingat itu hambanya. Kenapa? Karena dia syukur, enggak syukur buat dia juga, bukan buat Allah. Gitu. Sama itu tadi, anak sama murid buat dia juga. Jadi kalau suami sama bini enggak boleh ya. Ya. Lu kan dulu datang am sini sama gua mau bawa maaf. Ngomongnya oke enak gitu ya. Iya. Iya. Lu datang sama gua cuma bawa nih, celana dalam doang katanya. Ngomong gitu enggak boleh begitu ngomong gitu. Enggak boleh. Tuh, nggak boleh. Lu kan gua pungut di sana di jalanan lo. Kalau bukan gua kagak pungut lo, tetap jadi gelandangan lo katanya. So, istrinya udah nangis aja nih. Suami nggak boleh begini, nggak boleh. Apalagi istri ngomong begitu sama suami, aduh. Ya, apalagi nggak bolehan lagi. Ya. Dan sampai begitu. Jadi suami istri saling menghargai. Ya, saling menghargai. Ya, istri Pak itu umpama dah. Istri sakit, anak banyak, bingung enggak? Wah, kan bingung lagi, Kak, kepal pecah. Ya, kepal pecah, bingung kita, ya Allah. Sampai mendingan gua sakit, gua aja yang sakit dah gitu. Kayak begini ribet banget belum yang ini, masya Allah. Jadi hargai istri kita, hargai istri kita. Allati an'amtu 'alaikum yang telah aku berikan nikmat kepadamu, wa anni faddaltukum 'alal 'alamina dan bahwasanya aku telah lebihkan kamu nikmatnya itu ya atas kalian alam. Wattaqu yawman. Takutlah kamu akan satu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a ya yang tidak dapat bisa menggantikan seorang daripada seorang lain sedikit pun enggak bisa masing-masing semuanya enggak ada yang bisa masing-masing ya bahkan orang tua bisa minta hak sama anaknya orang tua bisa minta hak sama anaknya bisa minta hak sama saudaranya. Ya. Jadi enggak kayak di dunia enggak. Anaknya ngutang sama mamanya. Mak. Lunasin aja mah ya. Enggak usah dibayar mah. Enggak bisa kayak begitu enggak. Itu orang tua bisa minta hak sama anaknya. Enggak dimaafin aja biar anakku maafin aja enggak. Masya Allah. Jadi kita baik-baik sama orang tua, jangan sampai berbuat salah sama orang tua. Sabar aja, sabar. Pokoknya orang tua salah, bener aja udah. Nah kita, ini ujian kita, boleh jadi ini ujian kita. Ujian kita mau naik pangkat lewat emak kita, lewat baba kita. Nah, sudah, biarin aja. Sabarin aja, sabarin, sabar. Jangan sampai kita marah sama orang tua, jangan sampai. Ya sakit memang sakit, ya sabar aja sakit memang sakit. Udah cukup biarin aja. Tuh, jadi bisa minta hak semua bisa minta hak itu, semua bisa minta hak. Sampai itu orang tua sama anak. Kita kan kalau sama anak kan di sini di dunia kan maafin aja kan. Iya.
itu sebanyak apapun anak punya utang sama emak, sama bapak, ya Allah, enggak pernah ditagih. Ya kan? Ya enggak pernah ditagih, diam aja tuh. Enggak hitung-hitungan enggak? Ya. Enggak hitung-hitungan. Iya. Oh. Oh. Oh iya, biarin. Biarin. Enggak hitung-hitungan, enggak. Tuh di dunia begitu. Tapi nanti di akhirat enggak. Lain. Iya. Nafsi-nafsi. Ini. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa menggantikan seorang jiwa daripada seorang diri daripada diri lainnya sedikit pun enggak bisa menggantikan. Enggak. Jadi oleh karenanya itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berbuat salah dosa sama orang tua, jangan. Minta ridhonya, minta ridho, minta maafnya, maafin aja, maafin aja, Pak, semuanya, Pak. Masyaallah. Karena kita kadang sama orang tua lebih berani daripada orang lain. Apalagi emak gitu ya. Nah, kita kalau ada orang tua salah, orang tua umpama benci sama kita, datang dah buru-buru minta maaf, biarin dah. Menjak kadang-kadang sayang sama yang adik sama empu kita, abang kita, adik kita, kita enggak begitu disayang, ya biarin aja. Ya, kita digedeg banget kalau giliran kita punya salah, marahnya masih begitunya. Kalau yang adik kita atau abang kita, empu kita salah, biasa-biasa aja. Boleh jadi, Pak, insya Allah kita lebih tinggi daripada yang lain. Biasanya begitu. Itu ujian Allah yang lewat orang tua kita. Ya, jadi, maafin aja. Minta redoknya. Langsung paranin, minta redoknya. Bayi-bayiin bagi duit. Nah. Bebein bagi duit. Hah? Iya, sekalipun emak babak duitnya banyak. Sekalipun duitnya banyak, bagi. Gua udah punya, enggak nilain sedikit Tuhan. Sedikit bagi. Jangan udah kagak bagi ngerong-rong. Di kanan begitu. Orang tua udah kagak bagi ngerong-rong, orang tua sayang banget sama dia lagi. Emak nggak begitu sih, begitu aja. Ya. Itu ujian kita sesungguhnya, ujian kita. Bagaimana kita bersikap sama orang tua, penuh maaf apa kagak? Kita maaf aja udah, maaf aja. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsurun, dan tidak diterima daripadanya akan tebusan dan juga tidak manfaat kepadanya syafaat. Ya, pada hari itu tuh enggak bisa ditebus, ya enggak bisa syafaat pertolongan, enggak bisa. Wala hum yunsurun, dan mereka enggak bisa ditolong, enggak bisa. Diri masing-masing, diri masing-masing, diri. Qattaqadama naziru hadzal ayati, sungguh telah lalu bandingan ayat ini, fi sadri surati, di depan surah, lalu dalam surah ini Al-Baqarah. Wa qurirat hauna litakini wal hassi ala tibai rasulil ummi alladhi yajiduna sifatahu fi kutubihim wa na'tihi wasmihi wa amrihi wa ummatihi, dan disebutkan di sini karena untuk ya takkid, untuk memperkuat, wal hassi, dan menganjurkan, alat tiba'i rasul, untuk mengikuti rasul, al-umi yang umi, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yajiduna, yang mereka mendapati sifat, tahu akan sifatnya, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, ya, orang-orang Bani Israel, ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, wa na'tihi, dan sifatnya sama, wasmi dan namanya, wa amri dan perintahnya, perkaranya, wa ummati, dan umatnya,
yuhadzirhum min kitmani hadza, ia peringati mereka daripada menyembunyikan ini, disembunyiin ya. Diperingatin ya Allah. Jadi ketika lagi ada nama Nabi ditutupi nama Nabi. Itu kisahnya dia begitu ya. Lagi ada nama Nabi ditutupin. Nah, ini jangan sampai kita kayak begini. Ada kebaikan kita tutupin. Jadi kalau kita umpama debat kita salah, oh ya saya yang salah, aku ya aja. Ya Allah saya salah. Akuin, maafin saya khilaf. Nah, namanya kita apa? Legowo. Namanya kita apa? Insaf. Wa kitmani ma an'ama bihi 'alaihim, dan menyembunyikan apa yang telah Allah beri nikmat dengannya kepada mereka. Wa amarahum, dan yang Allah perintahkan mereka ayyadzkuru nikmatullah 'alaihim, agar mereka ingat akan nikmat Allah kepada mereka. Ingat nikmat Allah. Jadi Allah kepengen tuh kita ingat aman nikmat Allah. Minan ni'amid dunyawiyati wa diniyati, daripada ya nikmat dunia ya, nikmat agama diniyati wa dina ya, wa diniyati dunyawiyati, minan ni'amid dunyawiyati dan diniyati, nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat dunia ya, ini nikmat dunia, bisa makan, bisa minum, ada tempat tinggal, punya mobil, punya motor ya, ya bisa ngelihat, bisa ya berjalan sehat, kita bisa merasa nikmat banyak sekali enggak kehitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu mencoba untuk menghitungnya enggak bakalan bisa kehitung, saking banyaknya nikmat Allah. Enggak bakal bisa kehitung, Pak. Enggak bakal bisa kehitung. Bahkan kita enggak sadar kalau nikmat ini begitu banyak. Enggak sadar kita. Sadarnya kapan? Kalau sudah tiada baru sadar. Iya, kita ini enggak sadar. Makanya Allah mengatakan wa qalil min ibadiy syakur, sangat teramat sedikit sekali ambaku yang pandai bersyukur, sedikit banget. Dikit banget. Yang pandai bersyukur dikit. Ada orang Pak, umpama kita bahagia itu duit, umpama kita jamin dia dari masih kecil sampai udah tua. Kita jamin dia dari masih kecil sampai udah tua. Umpama lalu dia enggak pernah ingat sama kita, kesal apa kagak? Bilang kagak kesal mah aduh ente ini kali ya Pak, kurang waras kali ya. Kurang waras. Pasti kesal kita. Pasti kesal kita. Makanya pantas kalau Allah mengatakan wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit banget hamba-Ku yang pandai bersyukur. Allah cuma ngomong begitu doang, men kagak disentil doang. Mana omong ngomong begitu aja. Jadi usahakan kita supaya apa? Ingat. Ya, ini walaupun tujuannya ada ayat khitabnya ya kepada Bani Israil, tapi umum buat kita juga. Dan kita selalu ingat nikmat Allah. Ya Allah, mohon minta maaf ya Allah, astagfirullahalazim. Nabi aja selalu beristighfar sama Allah 100 kali. Kita lebih pantas lagi istighfar. Kenapa istighfar? Hakul yakin sangat banyak, bahkan lebih banyak nikmatnya kita enggak terima kasih sama Allah. Kan gua enggak ada dosanya. Enggak ada dosa apaan? Ente ya kagak pandai terima kasih sama Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, insyaAllah. Ada sesuatu Pak yang kata kita bukan nikmat. Kadang apaan, lagi buang air besar kagak kebauan. Coba, ada enggak di sini yang buang air besar sendiri enggak kebauan? Ada enggak yang kagak kebauan? Ada enggak di sini yang buang air besar kagak kebauan? Ada enggak yang kebauan?
Ada enggak yang buang air besar kebauan, ada enggak kira-kira? Baik laki, perempuan, kecil, gede, mak-mak, orang ini, bapak-bapak. Ada enggak kira-kira yang buang air besar kebauan, ada enggak? Hah? Enggak ada kan? Enggak kebauan semua kan? Itu nikmat, masya Allah. Kalau kebauan, ya Allah, aduh, enggak betah di kamar mandi. Itu nikmat, Pak. Nikmat dari Allah. Iya. Ada yang mengatakan udah sama-sama bau. Tapi kalau kata saya ini nikmat. Emang kagak bau? Itu bau, Pak. Coba jangan jauh-jauh dah, bini kita yang ee dah. Kan hanya bini kita doang yang berani kita masukkan. Coba dah di ee dah, walaupun cinta banget sampai mati. Kalau kira ntar dulu katanya. Ya Allah, bau banget. Nah, itu menandakan kita juga bau. Bau. Itu nikmat. Terus segitu doang tuh baru nikmat itu yang kata kita enggak nikmat. Baru itu doang, belum yang lain. Masya Allah. Jadi pantas kita disuruh ingat-ingat nikmat Allah. Jangan pernah berhenti ingat nikmat Allah. Masya Allah. Ya Allah. Istighfar, kita istighfar terus dah. Istighfar kita. Wala yasudu bani Isra bani ya ammihim minal arabi ala ma razakahumullahu min irsali rasulil khatimi minhum, dan mereka tidak hasad kepada anak-anak paman mereka daripada orang Arab atas apa yang sudah Allah berikan rezeki mereka daripada diutusnya rasul al-khatim yang penutup minhum daripada mereka. Wala yahmiluhum dzalikal hasadu ala mukhalafatihi wa takzibihi, dan tidaklah demikian itu membawa mereka untuk menyalahinya dan mendustakannya. Wal haidati an muwafaqatihi, wal haidatu an muwafaqatihi, dan penyimpangan ya, menyimpang ya, tidaklah demikian itu penyimpangan ya, membawa penyimpangan daripada menyesuaikannya. Salawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Semoga salawat Allah dan salamnya diberikan kepada Nabi senantiasa sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.